Okey, apa khabar anda semua? Nama saya Lau. Okey, hari ni kita nak ambil video kan untuk Toyota Grand Hiace ni. Okey. Kita pun dah banyak kita jual Grand Hiace ni. Dah ada 3-4 biji. So, ni adalah salah satu biji yang lebih panjang dan I nak buat video untuk hari ni nak menunjukkan dalam tu. Lepas tu yang Grand Hiace ni kita dah jual. So, tujuan aku ambil video ni cuma nak record bagi anda tengok apa feature-feature yang ada dekat Grand Hiace ni. Jom, sekarang aku bawa anda pergi tengok apa yang ada dekat dalam ni. Okey, pertama sekali Grand Hiace ni datang dia sekali dengan 4x4 dan 4-4 roda ni dipusingkan dengan serata. So, untuk kereta ni kita boleh pergi tempat yang lebih dalam sikit, sama ada macam tepi pantai, kita boleh pergi tempat yang dalam sikit. So, 4x4 dia adalah kegunaan dia untuk masa kita jalan-jalan yang lebih lembut. So, dia boleh ada kebaikan dia. So, kereta ni adalah kedudukan dia adalah 6 orang. Dan sekarang kita tengok bahagian tepi ni. So, kereta ni memang kita dah jual. So, dan incoming kita ada 1 hingga 2 unit yang kita telah di pre-order oleh pada customer kita. So, dekat tengok bahagian luar ni kita boleh nampak lah. Ni adalah tempat storage. Lepas tu depan tu adalah van untuk peti ais. Okay. Belakang ni pun ada juga storage yang besar. So, sekarang kita tengok bahagian luar dulu. Ni adalah storage yang bawah katil. So, bila kita tengok dua tingkap ni, kita boleh tahu kita ni adalah bunk bed kalau kita tengok daripada luar. So, dan kita boleh nampak ada tangga kat tepi. Atas tu kita telah membuat pemasangan aircon. Okay, sekarang kita tengok bahagian luar dulu. Belah sini kita boleh nampak lah. So, motorhome ni dia memang ada reserve bilik untuk tandas. Tapi asal dia datang dia tak pasang tandas lagi. Tapi kita akan pasang kemudian lah. Dengan mesin-mesin tandas semua. Okay. Ketinggian dia adalah 2.95 meter. Lebih kurang dalam 3 meter. Kalau kita dah pasang aircon memang dia lebih tinggi daripada 5 meter ni. Okay. Dekat belah sini kita dah buat pemasangan dapur luar. Ini memang favourite lah untuk orang tempatan kita. So, ni adalah dapur luar kita dipanggilkan. Okay. Ni kita boleh masak dekat luar. Dan dapur api dia memang kuat sebiji macam rumah. Lepas tu, gas dia digunakan dalam gas botol yang besar juga tu. Okay. Ni kita pasang dekat sini lah. Ni adalah dapur luar untuk kereta ni. Gas yang macam saya tadi sebut tu, dia adalah gas tong yang serupa macam ni. Ni memang asal dia, saiz dia datang daripada Jepun. Memang kita ni semua penuh lah. Ni semua memang ada gas dekat dalam ni. Okay. Kat sana pun ada lah. Kita asal datang tu, kita memang minta dekat Jepun sana untuk isikan gas penuh. Sekiranya kalau gas habis, you boleh datang, boleh beli dengan kita. Dan kita akan tolong anda buat penukaran tu. Okay, sekarang kita tengok bahagian dalam. Okay, dekat bahagian dalam ni kita boleh dikenakan, kita tengok dia adalah kayu solid lah kita panggilkan. So, atas ni ada kabinet-kabinet. Dan dekat belakang ni sama seperti yang cakap, ini adalah bunk bed kita sebutkan. So, bunk bed ni adalah katil atas bawah. Dan kereta ni boleh menambung 6 orang tidur, kita panggilkan 6 bed. Sebelah sini adalah kita punya tempat rack baju. Bawah ni ada peti ais yang besar. Dan sebelah sini adalah dia punya sinki air. Sinki air tepi ni adalah dapur. Ini adalah untuk dapur dalam. Yang tadi kita tunjuk ni adalah dapur dekat luar tu. So dekat sini ada juga dia punya awning. Ni adalah asal datang dan dia pasang dekat sini. Okay, belah sini adalah dia punya control panel dekat atas. Sini ada control panel. Yang bawah dia adalah button. Untuk switch-switch yang untuk untuk water pump, untuk lampu. Sebelah sini kita boleh nampak AC 100 ni mungkin adalah inverter. Dia dah ada inverter dekat dalam. Sebelah sini adalah heater gas untuk kereta ni. Yang kat bawah tu adalah storage compartment. Okay. Dekat sini kereta ni dia adalah untuk gunakan tingkap kaca 2 layer. So tingkap kaca ni 2 layer ni dia boleh tahan sejuk
dan dia juga mempunyai mosquito net. So netting ni adalah sebelah lah. So, kita boleh tutup, boleh buka menggunakan mosquito net dia. Okay, dan kita tengok bahagian depan. Okay, yang terbaik ni Grand IH ni, dia kalau dekat Jepun ni, motorhome ni, dia sekiranya dia kira kategori Rolls Royce lah, dia yang terbagus lah. Memang ramai peminat yang suka lah pasal Grand IH ni. Satu, dia adalah menggunakan spring suspension depan belakang. Dia tidak menggunakan leaf spring, so dia akan lebih comfort. Yang kedua, aircon kereta ni, kalau dekat depan, kita boleh pusing kat belakang. Kejap lagi aku akan demonstration macam mana pusingkan kerusi dia menghala kat belakang ni. Okay, yang kat atas ni memang katil besar lah. Katil besar ni panjang dia dalam 180 cm, dan lebar dia dalam lebih kurang dalam 140 cm. Katil besar ni, dua-dua belah pun memang ada kaca juga, tingkap kaca kiri kanan. Okay, ni adalah asal datang. Spek ni datang memang asal daripada Jepun. Bukannya kita buat modifikasi dekat Malaysia ni. Okay. Kayu-kayu dia, you boleh rasa. Aku rasa ni memang kayu solid lah. Dia bukan laminate. Bukannya chipboard. Bukan laminate. Dia memang, kayu dia memang bagus. Okay. So, sekarang kita bagi tengok lah. Ni adalah belah yang I cakap. Ni adalah tempat tandas. Tapi, untuk bilik. Bilik tandas saja. Okay. Dia belum dipasangkan dengan barang-barang dia. Dekat atas sini pun ada juga yang kabinet atas ni. So kalau katakan nak letak barang, memang banyak lah tempat boleh letak ni. So sekarang aku try. Okay, sekarang kita try pusingkan kerusi dia lah. Okay, dekat depan sini dia ada satu switch, kita pusing dia. Bila kita tarik tu, kita boleh pusing terus. Dan dua-dua kerusi pun boleh juga. Dua-dua belah pun kita boleh pusing kat hala kat belakang. Sekarang kita nampak ah, dia boleh hadap ke belakang. Kerusi sini pun boleh juga hadap ke depan, depan kerusi tu. So dia memang fleksibel lah. Macam-macam dia, dia boleh adjustkan dia. Okay. Okay, kereta ni kita tak bawa untuk test drive lah. Pasal kita sekarang ada atas dekat jack. So, customer ni dia nak buat full spec kan kereta ni. Ada aircon bumbung dengan ada genset. Sebelum ambil kereta, dia nak pasangkan semua benda-benda yang macam ni. So, barang-barang ni kita dah ambil masa untuk membuat pemasangan dan akan siaplah pada masa yang akan datang ni. Okey, kereta ni memang sangat rare walaupun dekat Jepun, walaupun dekat Malaysia. Dan pada masa akan datang tu, kita ada lagi customer yang pre-order dengan kita. Ada dalam 2 unit lagi yang akan datang ni. So, harap-harap tak ada apa-apa masalah dan customer kita tetap percaya kat kita. Walaupun untuk kereta-kereta pre-order, kereta ni sebenarnya pun pre-order juga. Selepas kita membuat pembelian dekat Jepun, pelanggan tu pun dah bayar booking untuk nak bukan kereta ni. Okay, untuk Grand Hiace ni memang tak banyak dekat Malaysia. Dekat tangan saya adalah jual sedikit, tapi tak banyak lah. Tapi bukan setiap bulan kita boleh jual Grand Hiace ni. Semua kebanyakan depend kepada pre-order ni. Okay. Okay, hari ni kita tak buat test drive lagi apa-apa. Dah ada dekat atas jack. So, untuk hari ni video sampai kat sini dulu. Dan apa-apa anda nak tengok dekat video saya masa akan datang, sila komen di bawah. Dan aku akan cuba ambilkan video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.